Sahabat tugas tinggi, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Pak Bangpol, dari Studio 1, tugas tinggi, Cilegon, Banten. Kali ini di acara Libas Lintas Bincang-Bincang bersama Badia Sinaga. Dengan tema mengintip apa saja program BPK PAD Kota Cilegon. Sahabat tugas ini, tentunya acara ini dipandu langsung oleh host senior kita dan sekaligus pemred tugas ini. Inilah dia, Bang Badia Sinaga. Tugas TV dimanapun Anda berada, luar biasa sore hari ini kita kedatangan tamu narasumber. Sudah berapa pekan kita tidak ada program Libas yang selama ini kita PDKT, dan kali ini tamu kita, narasumber kita, tidak asing lagi buat ASN yang ada di Kota Cilegon, ya, yaitu kanda saya, kanda Dana Sujaksani. Nanti kita akan tanya-tanya sejauh ini pengalaman beliau di ASN di Kota Cilegon, sudah pindah sana pindah sini, luar biasa. Dan saya sudah mengenal beliau cukup lama. Apa kabar, Kanda? Alhamdulillah. Aduh, terima kasih. Ini pas pulang kerja ini, Kanda, ya, ke sini, ya. Nah, terima kasih, Kanda. Oke. Okay. Sahabat Lugas TV, kali ini kita akan dalam bintang-bintang kita, Libas kita itu lintas bintang-bintang bersama Badia Sinaga. Tentunya dengan yang saya sudah sebutkan tadi, kanda saya, kanda Dana Sujaksani, saat ini beliau menjadi kepala BPKAD Kota Cilegon, yaitu Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Tentunya untuk pertama kali, silakan menyapa sahabat Lugas TV, kanda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Lugas TV. Selamat bertemu di acara hari ini. Semoga sehat semuanya. Oke, mungkin pertanyaan kedua, operator kita mana? Operator, pertanyaan kedua. Oke, bisa nggak diceritakan awal karir ASN sampai saat ini? Sudah di mana saja bertugas, Kanda? Silakan, Kanda. Oke, baik, terima kasih Bang Badia Sinaga. Jadi kalau bicara kaitan karir KSN, ASN memang saya mulai dari tahun 1988. Itu pertama saya diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil. 1988. Betul. Gitu. Dan tahun 90 saya diangkat menjadi PNS. Oh. PNS. Dulu masih PNS Provinsi Jawa Barat. Oke. Okay. Kemudian penempatannya saya di wilayah 1 Banten dulu. Belum ada Provinsi Banten. Masih kresidenan wilayah 1 Banten. Oke, artinya Jawa Barat? Belum? Masih Jawa Barat. Oh iya, masih Jawa Barat. Oke, lanjut, Kanda. Oke. Okay. Itu tahun 90. Dan saya mulai meniti karir, mulai dari staf di kelurahan. Waktu itu saya ingat masih zaman pemilu, tahun 90. Saya ngetik daftar jiwa pilih pemilu di kelurahan, ya, itu. Kemudian sekarang dulu belum kayak zaman sekarang, masih sepi, Pak. Saya jam 7 ngantor ke kelurahan itu masih dengan kambing, temannya, Pak. Kambing. Masih kambing itu, tapi ya inilah seni kita dalam bekerja, ya. Oke, okay. Itu di kelurahan. Kemudian saya pun pindah menjadi staf bagian umum Pemkab Serang, menjadi ajudan bupati Pak Sampurna waktu itu, Pak Sampurna dan Pak Sukron, dulunya sudah almarhum. Kemudian, nah, mulai saya pindah ke wilayah, ke Kecamatan Kramatwatu. Kramatwatu. Sebagai mantri polisi. Kalau sekarang itu namanya kasih prantip, ya, mantri polisi. Tapi dulu masih ya pakai sepeda dulu, nggak ada mobil, nggak ada motor, dijalani saja. Itu sekitar 4 tahun di Kramatwatu. Kemudian baru saya pindah ke Kecamatan Pulau Merak sebagai sekretaris kecamatan. Wah, sekretaris. Masih dalam Kabupaten Serang. Nah, baru kemudian tahun 99 ketika Cilegon berdiri, masih Kota Madya,
saya dikukuhkan sebagai pegawai sekretaris kecamatan, Kecamatan Pulau Merak, Kota Madya Cilegon. Tadinya Kabupaten Serang, sekretaris tamat. Betul. Di Pemkot Cilegon juga jadi sekretaris tamat Kota Madya. Oke. Okay. Karena berubah status menjadi Kota Madya, saya pun otomatis menjadi pegawai Kota Madya Cilegon. Kota Madya. Oke, lanjut. Nah, di Pulau Merak lanjut 4 tahun, kemudian saya pindah ke Setda bagian pemerintahan. Oke. Okay. Bagian pemerintahan ya. Di sana sekitar 2 tahun juga. Kemudian pindah ke Dukcapil sebagai Kasubdit. Oh, pendaftaran iya. Penduduk. Dukcapil, kemudian menjadi Kabid di Dukcapil juga. Di sana baru kemudian pindah lagi menjadi Camat Grogol. Mungkin pertama camat di Grogol, pemekaran. Yang kedua. Oh, yang kedua ini. Kedua. Okay. Saya camat kedua. Oh, camat kedua. Okay. Betul. Jadi pemekaran setelah Kecamatan Pulau Merak dimekarkan menjadi Kecamatan Pulau Merak, Grogol dan Purwakarta. Oke. Okay. Menjadi camat yang kedua. 2005-2006. Betul. Oke, okay, betul. Iya. Setelah camat kemudian pindah ke Kabak Umum 2006. Kabak Umum. Setelah itu pindah ke Sekretaris Dinas Perhubungan. Oke, Sekretaris Dinas Perhubungan. Perhubungan. Dari Perhubungan pindah ke Sekretaris Bapda, kemudian balik lagi ke Perhubungan. Oke, tapi naik lagi. Agak naik. Agak naik. Dan Sekretaris menjadi Kadis ya, ke Perhubungan. Oke. Nah, disitulah saya pengalaman Bang Toyib. Bang Toyib? Bang Toyib. Oh. Karena setiap ada angkutan lebaran, mondok di terminal. Oh iya, betul. Mondok. Ketemu abang juga kan? Iya, benar. Ketemu abang. Berapa tahun itu, Bang? 4 tahun. 4 tahun, jadi Bang Toyib kan 3 tahun. Melebihi Bang Toyib. Melebihi Bang Toyib ya. Ya, itu pun pengalaman berharga. Kita bisa melihat dinamika masyarakat yang mudik, ya. Kemudian kemacetan di pelabuhan, kemudian cara ASDP menanggulangi itu, kemudian koordinasi dengan kepolisian, Polda, Polres, dan tentunya SDP sebagai pelaksana dari penyeberangan angkutan lebaran itu ya. Oke. Okay. Kemudian dari Disub, nah baru tuh saya pindah ke asisten 3. Asisten 3. Setda. Iya, tahun 2017. Oke. Okay. Sampai dengan tahun 2021. Yeah. Nah, ini antara kurun waktu 2017-2021. Saya diberi amanah menjadi PLT. Empat kali dinas berbeda. Pertama sebagai PLT ASDA 2. ASDA 2. ASDA 2. Kemudian PLT BBBD. Oke. Okay. Langsung disuguhi banjir di Kampung Sawah. Kampung Sawah. Kampungnya Pak Hatta tuh. Kampung Sawah. Kampung Sawah. Sedada itu. Yang namanya Kampung Sawah kan pasti sawah banjir ya. Oke, okay, enggak aneh kalau banjir. Kampung Sawah. Kemudian PLT DPM PTSP ya, Perdinas Satu Atap. Ya. Situ dan terakhir kemarin PLT Kadis Kesehatan. Kopi. Kopi. Padahal saya bukan dokter. Tapi saya harus memanajerial para dokter. Di situ waktu Pak menjadi PLT Kadis, saya juga bingung, Pak Dana. Ini backgroundnya Pak Dana ini ada kesehatan gak ini? Oke, itulah segudang pengalaman dari narasumber kita, tentunya Pak Dana saat ini menjadi kepala BPKD. Udah berapa bulan nih? Sudah 1 tahun lebih sebulan. Sebulan, jadi 13 bulan? Betul. 13 bulan. Apa saja nanti kegiatan di saat ini di kepala BPKD Kota Cilegon, tentunya nanti kita akan tanya lagi. Tapi tentang pengalaman tadi ya, Pak Dana sedikit-sedikit nih ngobrol ya. Artinya menjadi ASDA 3, Asisten Daerah 3, 4 kali menjadi PLT. Bagaimana mengatur waktu buat keluarga saat itu? Apakah ada dukungan support yang baik tepat dari keluarga? Kebetulan istri saya PNS juga. Oh, iya, biasa. Jadi ya, mau gak mau harus paham ya, ya, tugas ya. Sesama ASN ya. Dan yang protes anak. Oke. Okay. Protes anak. Kebetulan anak saya yang perempuan ini kan agak apet sama saya. Apa apet bahasa Cina ya?
akrab lah sama saya lah. Oke, okay. Ya. Dekat banget gitu ya. Dekat banget yang perempuan. Jadi kalau bapaknya belum pulang, nah telepon lah, telepon lah. Nah, saya ini disuruh mamanya atau apa nih gitu. Okay. Sama juga pada saat Pak Kadadana menjadi kepala dinas perhubungan melebihi dari Bang Toy, artinya 4 tahun tetap sampai di posko lebaran mudik, tentunya anak juga menjadi seperti apa itu pada saat itu? Ya itulah, saling memahami antar tugas ya, dan anak ya harus paham juga bahwa papahnya ada tugas di pelabuhan, seperti apa tugasnya, akhirnya ya paham. Walaupun pernah saya ajak juga lihat situasi di pelabuhan seperti apa, lihat kok banyak orang menyeberang, banyak roda dua menyeberang, itu seperti apa gitu. Jadi hiburan. Jadi tugas beban dijadikan sebagai hiburan. Oke. Okay. Ada beban. Oke, okay, sahabat Lukis lebih menarik. Ini pengalaman yang luar biasa menjadi aparatur sipil negara. Tentunya saat ini beliau bertugas di BPKAD kepala. Kita akan coba pertanyaan berikutnya. Silakan. BPKAD Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah bisa dijelaskan kepada sahabat Lukas TV apa tugas dan fungsinya dan manfaatnya. Silakan kan. Oke, okay, baik. Jadi BPKPAD ini kalau di pusat itu seperti Menteri Keuangan. Kementerian Keuangan, ya. Jadi mulai dari mencari, mengelola, mengatur, mengeluarkan, mempertanggungjawabkan laporan, gitu. Makanya di kami ada bidang anggaran, itu yang akan menyusun anggaran bersama Bapak Dan nanti di tim anggaran pemerintah daerah. Kemudian ada bidang pajak, itu yang mencari anggaran nih, ya. Pajak. Ya. Tentunya di sub. Nah, itu kita jadi lingkup kita itu. Yeah. Ya. Ada bidang aset. Nah, aset. Di dalamnya ada pengamanan aset. Ada pemanfaatan aset. Itu dua sekali juga. Karena jangan salah bang, aset kita ini ada di luar kota Cilegon. Oh, ada. Oke. Okay. Ini dampak dari ketika Serang dahulu. Oh. Ketika banyak pembebasan industri di Cilegon, mereka harus mengganti tanah punya Pemkot digantilah okay. Di luar Kota Cilegon. Oke. Okay. Contoh di Waringin, diulangi di Kasmen, okay. Di Keramat Watu, di Pontang, di Padarincang, di Anyer, kita ada aset itu. Kita amankan itu. Aset dari Kota Cilegon? Betul, betul. Oh, ini menarik ini. Ya. Tapi mungkin terkait ini nanti, mungkin agennya kita banyak. Tapi sedikit bocoran lagi. Kan pertanyaan publik, Cisamen kan masuk Kota Serang, kok bisa masuk Kota Serang? Sedikit aja nih Pak Danang untuk penjelasannya. Ketika masih jadi Kabupaten Serang, ya. Sebelum di Cilegon ya, dulu namanya desa itu punya namanya Tanah Bengkok. Iya. Tanah Bengkok, ya. Ketika tanah itu diperlukan oleh industri, untuk pembangunan industri, maka industri harus merilislah tanah itu. Okay. Mengganti tanah itu. Ya, menggantinya maka harus melebihi dari nilai jual yang ada saat ini atau nilai ekonomisnya harus lebih tinggi. Okay. Nah, kebanyakan mereka akan menggantinya di daerah Pontang, pesawahan, daerah Keramat Watu, Kesemen, pesawahan. Itu memang lebih murah, tapi kita dapat luas yang lebih luas. Okay. Gitu, itu contohnya. Nah, ketika Kabupaten Serang dulu menjadi Kota Madya Bandung, Kota Madya Cilegon, itu menjadi aset Pemkot dengan sendirinya, otomatis. Itu sejarahnya. Jadi bukan kita beli aset di luar Cilegon, bukan, tetapi memang ini proses yang terjadi di Kabupaten Serang zaman dulunya. Oke, okay, okay. Begitu, okay. Bang Budi. Oke, okay, tadi fungsi, tujuan, manfaatnya sudah ya, sudah dijelaskan ya Pak. Oke, okay, berikutnya tadi kata kanda Dana tadi bahwa BPKAD ini mirip dengan Kementerian Keuangan. Tentunya ini pertanyaan berikutnya, ternyata kanda sudah menjawabnya. Secara signifikan sih, kalau Kementerian Keuangan tentunya kan mencari ini, mencari semua sumber pajak segala macam. Ah, kalau di BPKAD ini kira-kira pajak-pajak apa aja nih yang sudah dilakukan? Ya, betul. Jadi saya tegaskan, ini saya Cilegon ini pernah jadi Menteri Kesehatan, pernah jadi Menteri Keuangan, gitu kan. Pernah
jadi menteri perhubungan. Perhubungan. Luar biasa. Menteri tingkat kota. Iya. Ya, jadi kaitan pendapatan, memang kita ada yang namanya pendapatan pajak, pendapatan tertibus. Ya. Kalau pajak, lihat di sana ada misalnya pajak hotel, kemudian pajak restoran, pajak hiburan, kemudian pajak air tanah, pajak penerangan jalan, ada PBB P2, pajak minerba, kemudian ada BPHTB, itu diantaranya. Dan itu menjadi andalan kita. Kemudian ada retribusi itu yang ada di dinas-dinas. Tadi misalnya ada retribusi parkir, retribusi kendaraan bermotor di Disub, kemudian sampah di LH, kemudian pasar di Perindak, kesehatan ada juga itu retribusi. Itu menjadi olahan OPD, tetapi tetap nanti laporannya kepada BPKAD sebagai Kementerian Keuangan di kota kecil gue. Oke. Pertanyaan berikutnya. Program apa saja saat ini sedang berjalan di BPKAD Kota Cilegon? Baik. Kalau program memang dari tahun-tahun itu akan sama seperti itu. Fokusnya kepada penyusunan anggaran bersama TAPD atau BPDA ya. Tetapi ada program unggulan yang memang harus kita lakukan, ini kaitan dengan bagaimana caranya merangkul para wajib pajak. Oke. Contoh kemarin, kita kemarin baru memberikan penghargaan kepada para wajib pajak. Ya, itu yang telah melunasi pajak sebelum jatuh tempo. Kita berikan penghargaan baik perusahaan maupun perorangan itu. Itu kita apresiasi kepada mereka sebagai wajib pajak yang patuh dan membayar sebelum jatuh tempo. Kemudian kemarin juga kita berikan penghargaan kepada para pejuang kemerdekaan pas tanggal 10 November kemarin, Hari Pahlawan. Jadi mereka kita berikan apresiasi membebaskan PBB atas nama pejuang kemerdekaan, para veteran. Maksudnya PBB dalam kediamannya, tempat tinggalnya atau keseluruhannya, harta bendanya? Keseluruhannya. Oh, atas nama pejuang. Jadi kalau memang punya SPPT, ini sejak tahun 90 sampai sekarang kita bebaskan. Oh. 90 ke depan kita bebaskan. Oh. Bentuk penghargaan kita kepada para veteran, para pejuang di Kota Cilegon. Oke, ya. Itu program yang saat ini berjalan. Sedang berjalan. Artinya memberikan suatu hadiah lah, bahasanya hadiah bagi wajib pajak yang taat sebelum membayar. Betul. Jatuh tempo. Betul. Wow, luar biasa. Ini di pada saat Kang Dadana yang menjadi kepala BPKAD. Rutin kita lakukan, rutin. Artinya sebelumnya juga sudah dilakukan. Oh, sudah dilakukan. Oke, supaya sahabat Lugas TV mengetahui ya, artinya tiap tahun sebenarnya ya. Tiap tahun. Oke, luar biasa. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke. Tahun ini 2022, oke tadi sudah dijawab ya. Oh, belum. Tahun ini di 2022 diperkirakan mencapai target pajak yang diinginkan. Lalu seperti apa grafik target pajak Pemkot Cilegon untuk 5 tahun belakang dari 2017-2022, bisakah disampaikan kepada sahabat Lugas TV Kanda? Kalau bicara data saya harus lihat angka. Oh, jadi, iya. Karena takut salah juga. Siap. Kan. Di kami ini dari tahun 2017 sampai 2022 memang ada peningkatan capaian pajak. Ya. Wow, luar biasa. Contoh tahun 2017 itu targetnya adalah 555 miliar. Kemudian tahun 2018 turun menjadi 552 miliar. Oke. 2019 turun juga, turun. 200 540 miliar. 2020 makin turun COVID. Oke. 415 miliar. Oke. Nah, 2021 mulai naik lagi 579 miliar. Oke. Dan tahun ini 645 miliar dari target. Nah, ini targetnya ya. Nah, capaian kita dari tahun 2017 sampai sekarang itu berkisar antara 75 sampai dengan ada yang 75%. Wow, luar biasa. Padahal itu di zaman covid di tahun 2020 itu capainya 135%. Oke. Ini kan masih adalah sekitar 1 bulan lagi, artinya sudah berapa persen ini kan?
tahun 2022 ini saat ini sudah mencapai 86%. Kira-kira mencapai ya? Dan saya optimis sebulan ini akan ada tambahan. Oke, luar biasa. Karena ya saya yakin dengan tim saya di bawah, para pejuang pajak di bawah ini mereka konsisten, mereka komit dengan tugasnya. Karena itu mereka akan tetap berusaha mencari potensi-potensi itu. Contoh, kita akan buka layanan bayaran pajak di Car Free Day nanti. Oh, di tempat-tempat umum. Betul, fasilitas umum. Ini menjadi upaya kami, jadi kita mendekatkan diri kepada masyarakat, keramaian masyarakat. Oke, okay, artinya hari Minggu itu ya. Hari Minggu. Oke, okay. Minggu. Jadi kalau bicara nyari pendapatan tidak bicara hari Minggu. Oke. Okay. Kejar terus. Gimana keramaian masuk ke situ. Oke. Okay. Kelurahan kita jemput bola kelurahan kerjasama dengan BJP. Pelayanan keliling kelurahan. Oke, okay. Kadang-kadang tadi kan masyarakat yang taat bayar pajak diberikan suatu penghargaan. Tentunya di balik semuanya ini ada pegawai-pegawai kanda yang luar biasa. Kira-kira ada nggak imbalan kayak prestasi, kayak piagam kepada pegawai-pegawai yang prestasi ke depan ini? Mana tahu nanti pegawai kanda mendengarkan bertambah semangat nih. Ya, yeah. Di kami ada reward, ada punishment. Oke, okay, harus ada itu. Ya. Ketika dia berprestasi, ada inovasi, kreativitas, pasti ada penghargaan. Oke. Okay. Tapi ketika ada pelanggaran, pasti ada hukuman. No. Itu teorinya kan, teori. Nah, tetapi memang sejauh ini dengan kondisi yang ada di BPKPAD ini, alhamdulillah para pegawai kami konsisten, Pak. Ya. Karena ya tadi itu. Orang pada pengen ke BPKAD, orang tugasnya berat, saya tugasnya berat gitu, heran saya juga tuh. Mungkin karena melihat, wah gini, Kementerian Keuangan nih, gitu kan. Padahal uangnya apa? Angka doang, angka doang, angka, iya, iya. Angka semuanya asli. By data, by data, data yang tadi ini. Oke, luar biasa. Masih ada pertanyaan, operator? Oke, nomor 7 ya. Demi menjaga kondisivitas iklim perekonomian, pemerintah Kota Cilegon memberikan relaksasi pajak khususnya PBB P2 dengan cara pembebasan denda PBB P2 dari tahun 90 sampai 2002. Bisa diterangkan maksud dari relaksasi pajak? Mungkin tadi kan sudah sedikit menjelaskannya, tapi ini lebih gamblang lagi supaya sahabat lebih mengetahui, lebih paham. Ya. Ini dalam rangka kita lebih menggugah masyarakat untuk bayar pajak. Jadi relaksasi ini kita bebaskan denda, kita tagih pokoknya. Dan terbukti ini efektif. Contoh bulan ini kita relaksasi sampai dengan nanti Desember, kita bebaskan denda, tapi kita tagih pokoknya. Dengan kemudahan-kemudahan, dengan penjemput bola, dengan reward misalnya cendera mata gitu. Itu efektif, Bang. PBB P2 ini apa ini? Pajak bumi dan bangunan P2 itu apa? P2 itu perkotaan dan pedesaan. Oh, perkotaan dan pedesaan. Jadi contohnya masuk ke situ pajak bumi dan bangunan rumah. Betul. Segala macam. Betul. Pokoknya dibayar, dendanya di gitu. Ditiadakan. Yang tidak, yang belum bayar tahun sebelumnya denda kita hapus. Denda dihapus. Dihapus. Oke. Okay. Pokoknya dibayar. Dibayar. Ya, oke. Okay. Luar biasa. Itu hal yang relaksasi, tapi memang buat masyarakat itu hal yang menggugah. Wah, mumpung bebas denda nih, saya bayar. Oke. Okay. Kalau ini programnya kanda atau sebelumnya juga udah ada? Sudah ada. Oh, sudah ada juga. Oke. Okay. Bentuk sosialisasi kepada masyarakat supaya mengetahui seperti apa nih buat kanda lakukan buat pegawai kanda. Masyarakat melalui media sosial kah, melalui tiap kelurahan kah, sosialisasinya seperti apa? Kita punya UPT di setiap wilayah, ada 4 UPT, okay, ya, okay, yang lingkupnya ke kelurahan kecamatan. Kita punya tenaga di kelurahan juga, Pak Lurah, Pak Camat, itu kita rangkul juga untuk menyebarkan info ini. Selain di media elektronik, di media apa, media radio, di medsos, itu kita sebarkan juga ini. Kenapa? Memang masyarakat menunggu ini, ya. Menunggu ini. Kita mendengar dari info-info di bawah bahwa kapan nih BPKAD akan menghapus denda? Kapan nih? Tanggal berapa nih? Bulan berapa nih? Sampai kapan nih?
Sampai alis seperti itu ya, Kanda ya? Gitu. Jadi memang masyarakat menunggu event itu, menunggu momen ini. Ibaratnya kalau di warung Raba, Indomaret, Alfamaret itu ada promo-promo. Kita menunggu-nunggu ya, apalagi ibu-ibu ya, pengen banget itu kan. Nah ini barangkali sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah memberikan kemudahan, masyarakat pengen membayar, harus disinkronkan itu. Okay, gitu kan. Jadi pemerintah membebaskan denda dan masyarakatnya semangat untuk membayar. Iya. Jadi kan pas tuh sinkron. Oke, okay, Kanda, beberapa waktu lalu mengadakan lelang aset lama kendaraan itu. Benar enggak gitu, Kanda? Betul. Hasilnya bagaimana respon masyarakat Kanda terkait kegiatan ini? Ya, kita punya kendaraan motor, ya. Kemudian mobil, juga ada alat lain yang kita lelang. Itu yang usianya sudah di atas 5 tahun. 5 tahun? Iya. Kondisinya ya jangan ya ditanya. Sudah, pintunya sudah bugat, gitu kan. Sudah ada yang pintunya nutup sendiri, gitu kan. Okay. Apalagi ambulan, Pak. Okay. Ambulan berak itu kadang-kadang ada yang ketawa sendiri, nangis sendiri gitu. Oke. Horor, horor. Ini kita akan lelang gitu. Oke. Okay. Nah, antusiasme masyarakat sangat besar. Ketika kami share ini di medsos lewat bidang pajak, masyarakat banyak tanya tuh. Kapan? Gimana caranya? Kapan mulainya? Gimana caranya? Berapa harganya? Kata saya ikuti saja. Ikuti saja. Caranya seperti apa, dan ini online. Oh, tidak akan ketemu. Oh, nanti kita cuma sebagai penyelenggara saja nanti akan melakukan adalah dari KPKN ya. Oke. Lembaga yang akan melaksanakan lelang gitu. Iya. Gitu. Lembaga negara ya. Tidak ada titipan. Oke, siap. Sistem online. Ya. Bah, artinya kalau tidak tatap muka lah bahasanya kan? Tetap. Oke, luar biasa. Ada lagi pertanyaan, oke? Silakan memberikan pesan kepada masyarakat Cilegon, khususnya wajib pajak. Oke, kepada masyarakat Kota Cilegon, bahwa Kota Cilegon ini membangun dari pajak yang Bapak Ibu berikan kepada pemerintah. Jadi saya tidak akan bosan-bosan mengajak, marilah kita bayar pajak sesuai dengan ketentuan, dan kita pemerintah akan memanfaatkan pajak itu sebagai untuk modal pembangunan. Ya. Kita merasa bersalah kalau pajak yang Bapak Ibu bayarkan tidak kita gunakan. Itu menjadi hal yang tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, dengan semangat masyarakat membayar pajak, maka kewajiban kami pemerintah untuk menggunakan uang itu untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat Kota Cilegon. Wah, wow, luar biasa. Ya. Sebelum closing statement, luar biasa. Ternyata Kanda saya ini lulusan dari IPDN Bandung. Ya Kanda, luar biasa. Oke, Kanda, untuk closing statement silakan, Kanda. Oke, baik, terima kasih Bang Bajaj Sinaga. Sebagai akhir dari acara ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon, mari kita berusaha untuk menjadikan Cilegon ini sebagai kota yang maju, ya, kota yang maju, kemudian bermartabat. Ya. Bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu menjadi masyarakat yang profesional sesuai dengan profesinya masing-masing. Contoh, sebagai pengemudi ojek, jadilah pengemudi ojek yang baik. Sebagai pedagang, jadilah pedagang yang baik. Jadi ASN, jadilah ASN yang baik. Itu yang saya tunggu tadi kan. Jangan melanggar aturan. Gitu. Jadi media, jadilah media yang baik. Wartawan yang baik. Wartawan yang baik. Yang bisa sinergi dengan pemerintah. Lembaga yang baik. Jadi semuanya harus sinkron. Nah ini yang namanya barangkali istilah saya harus disiplin. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sesuai porsinya. Ya, jadi mudah-mudahan dengan disiplin ini semuanya akan menjadi baik-baik saja dan Cilegon menjadi sejahtera untuk depannya. Cilegon baru, modern dan bermartabat. Baru, modern dan bermartabat. Oh luar biasa. Terima kasih Kanda.
Jadi dari program Libas ini 2 tahun hampir yang lalu, setiap narasumber kita kasih penghargaan. Tentunya penghargaan ini supaya dapat menerima dengan ikhlas Kanda, inilah bentuk penghargaan kami. Dedikasi Kanda menjadi aparatur sipil negara yang luar biasa. Semoga Kanda berkenan menerima. Nanti setelah ini ditutup oleh Pak Blanko sebagai intisari. Pemungut dana bagai kode alam. Sampai jumpa di sesi.